Riau Online berikut adalah 3 berita populer di Riau Online yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, aktivitas belajar tatap muka di SMPN 44 Pekanbaru dihentikan selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, menyebut ada satu guru di SMPN 44 Pekanbaru terkonfirmasi positif COVID-19. Tim langsung melakukan proses penyemprotan disinfektan di kawasan sekolah. Aktivitas belajar tatap muka pun dihentikan sementara guna mencegah penyebaran. Sampai saat ini belum ditemukan peserta didik yang terkonfirmasi positif COVID-19. 80% sekolah tingkat SD dan SMP sudah mengajukan rekomendasi, mayoritas sekolah sudah menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Ismardi mengatakan, masyarakat bisa melaporkan sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bila ditemukan pelanggaran protokol kesehatan saat belajar tatap muka terbatas. Berita selanjutnya, datang dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau yang menerima satu ekor ular jenis sanca batik atau piton hasil tangkapan warga di kebun sawit. Ular piton dengan jenis kelamin betina, berat 120 kg dan usia sekitar 30 tahun itu ditangkap di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Saat ini, ular piton atau yang dikenal dengan nama ular sawah itu merupakan salah satu satwa dengan status kategori tidak dilindungi. Namun, dalam perjanjian internasional tentang spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Jenis ular ini masuk dalam kategori Appendix 2, yaitu spesies yang tidak terancam kepunahan. Tetapi, mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Reptil dengan ukuran besar tersebut akhirnya dilepas liarkan. Dengan berjalan kaki, tim BBKSDA Riau harus menempuh 1 jam perjalanan masuk ke dalam kawasan menyusuri sungai dan perbukitan sekitar untuk pelepas liaran. Selanjutnya, Polda Riau menggelar kegiatan vaksinasi Merdeka yang dilakukan secara serentak pada 96 titik di Indonesia. Pada vaksinasi Merdeka kali ini, Polda Riau menggandeng 3 perguruan tinggi Riau, yakni Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan STIKAS. Dalam upaya mempercepat kekebalan tubuh atau herd immunity, dalam sektor pendidikan, Polda Riau menyalurkan 9.000 dosis vaksin dan 1.500 paket bansos. Selain dosis vaksin, Polda Riau juga turut menurunkan tenaga vaksinatornya sebanyak 73 orang. Agar penyelenggaraan vaksinasi serentak Merdeka bisa berjalan cepat, sekaligus menghindari adanya kerumunan di lokasi vaksin, dan langkah ini pun efektif. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengimbau masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kita selengkapnya bisa Sobat Riau Online baca di www.riauonline.co.id dan jangan lupa follow, like, komen, dan share akun Facebook, Instagram, dan YouTube Riau Online.